Bisa. Aku lagi berusaha naruh kalian di tempat sendok aku tapi nggak bisa. Gimana dong guys? Aku harus menaruh kalian. Aku nggak tahu mau taruh kalian di mana nih. Gimana nih? Kalau kayak gini nggak bisa. Gini kak. Apakah suaraku terdengar? Apakah suaraku terdengar? Aku mau sambil ambil air dulu. Terus lagi pengen makan, tapi aku mau kalian temenin aku. Kenapa kita sambil nonton? Setuju kan? Aku lagi mau makan nasi goreng. Siapa di sini yang suka makan nasi goreng? Biar gak sepi-sepi banget kita setel TV. Mau nonton apa ya? Bila batu tidak berdahak, ada iklan guys. Kaget saya. Nonton apa nih? Duh, jujur aku gak pakai kacamata gak bisa lihat ya. Nonton apa ya? Ini jadi ilmu pengetahuan. Shopee. Ada iklan Shopee. Kita makan ya. Ya ampun, ada iklan yang lain. Skip iklan gimana caranya? Nih guys, kok mati? Oh ini. Coba tengok keluar jendela sekarang. Mungkin gak ada hal luar biasa yang bisa kita lihat. Seakan dunia memang udah kayak gini dari sana. Tapi itu aja enggak. Coba lihat. Nonton ilmu pengetahuan di malam hari. Kita ada di sini. Semua yang kalian lihat tadi baru ditemukan dan dibikin di 3 generasi terakhir peradaban kita. Di 3 ini ada tanda-tanya super besar yang pasti muncul di benak kita. Ini bapak ibu kita. Nge-like ya guys. Kakek nenek kita. Oke, sekarang ini Indonesia. Kita baru merdeka 4 generasi yang lalu. Tes tes, apa sudah aman? Sekarang kalau bumi akan mengitari matahari di pusing Om Kopernikus ada di titik ini. Apakah sudah aman? Tadi nge-like ya guys. Kalau mundur di 190 generasi, nenek moyang kita mungkin lagi bantuin Fir'aun ngebangun piramida Giza. Dan sejarah pertama kali ditulisin seenggaknya. Tadi sebenarnya aku udah makan sekitar jam 7-an. Tapi aku lapar lagi. Itu kan seperti yang aku bilang kemarin, aku tuh lapar mulu di sini. Tapi ternyata kalau dibandingin sama seluruh waktu sejak Homo sapiens pertama muncul, ini tuh baru. Apakah 2024 Fiona lapar terus? Jadi bisa dibilang selama ratusan ribu tahun, ini mungkin kita habisin waktunya dengan berburu dan meramu. Ayo kita mundur lebih jauh lagi.
ke era sebelum peradaban tercipta. Kan lagi ngapain, guys? Hampir 2 abad yang lalu, para penambang di suatu aku nggak bisa berisik, soalnya keluarga aku udah pada tidur. Awalnya kan ngira itu tulang tulang, tapi setelah diteliti, ternyata itu fosil sepupu purba kita. Manusia purba pertama. Baru pulang. Di abad selanjutnya, peneliti nemuin fosil manusia. Baru pulang kah? Malam banget kamu pulangnya. Manusia purba dari Afrika yang hidup 2 juta tahun yang lalu. Mereka berhasil bertahan hidup selama ratusan ribu tahun sampai lama-lama jumlahnya dikalahin sama dia ini. Manusia purba pertama yang ditegang. Lalu di tahun segini ditemuin ini adalah nasi goreng buatan mami aku. Mereka yang hidup 3 juta tahun lalu. Fosil ini saat ngebangun. Pokoknya aku kok gak dicatok tuh dia jadi kayak tajam-tajam gini jadi membingungkan. Tapi ternyata sejarah kita dimulai jauh sebelum itu. Tahun segini ditemuin fosil nenek moyang manusia yang usianya 7 juta tahun. Biar kebayang. Sudah pasti ini bukan masakan aku. Kalau 7 juta tahun itu kita ibaratin jadi 24 jam, itu seluruh peradaban kita tadi baru ada di 2 menit terakhir. Era kita, orang tua kita, sekarang baru ada di detik terakhir. Soalnya sekarang... Udah bikin kue belum, Ceh? Belum nih. Mami aku. Mami aku nggak mau bikin, kayaknya akhir-akhirnya, guys, jadinya nggak jadi. Hidup bersama, sampai satu persatu dari mereka punah. Keluarga di Jepang aman, aman puji Tuhan. Lagi ada berita gempa ya di Jepang. Semoga teman-teman yang di Jepang diberikan perlindungan. Amin. Tapi dia juga kerasa gempa tadi dia bilang. Awalnya manusia adalah spesies yang lemah. Mereka kalah lawan alam luas. Dia cerita tadi sama aku pas aku belum bangun. Aku tidur sampai 4:30 sore deh kayak hari ini. Habis itu dia bilang gempa gitu, tapi gempanya di tempat dia nggak terlalu besar. Kenapa sih ada iklan-iklan? Kenapa sih ada iklan-iklan yang muncul? Tapi serem ya, semoga yang di Jepang aman-aman. Ini sangat penting, karena kalau satu manusia kalah sama tiga purba, 10 apalagi ratusan manusia bisa ngalahin mereka. Kalau bareng-bareng, manusia juga bisa ngebantu. Tahu kak KLP48 gak? Oh iya. Tadi baru dikabarin ya, kalau misalnya bakal ada 48 group di Malaysia. Gimana guys menurut kalian? Gara-gara itu, tubuh mereka makin lama makin sehat dan menurut aku tuh menarik sih. Jadi 48 memperluas lagi wilayah. Penasaran sih jujur kayak lagu-lagunya atau yang lain-lainnya tuh bakal gimana gitu loh. Karena kan dari segi bahasa kan lumayan mirip ya sama kita. Pasti menyenangkan. Aduh, ini maunya aku menyebalkan banget ini. Menggunakan pikiran abstrak dan bahasa, bertetapin ide, ngajak kerjasama, sampai akhirnya punya hasrat buat bertahan hidup bahkan menguasai dunia. Tapi ada sisi gelap yang jarang kita tahu. Kita udah tahu kalau Homo sapiens mungkin pernah berbagi dunia yang sama dengan para manusia purba lainnya. Apakah Ciselin akan bergabung lagi? Dan bukti sisanya bisa jadi ketinggalan di dalam diri kita. Tapi bisa jadi spesies kita gak punya. Tadi, apa makanan pertama kalian di tahun 2024? Alasan kenapa cuma Homo sapiens yang bertahan menjadi satu-satu spesies manusia. Nah, tersisa. Tapi sekuat-kuatnya manusia bertahan, ya, lagi live. Harus berburu tiap kali perut lapar. Mereka hidup berpindah-pindah tempat. Dari spesies paling banyak keluarga yang berbunuh. Tapi lama-kelamaan mereka mau ambil minum bentar guys. Sekali berburu belum tentu bisa bikin semuanya. Untungnya buat mereka, waktu itu seluruh bumi sedang hangat. Mereka mulai merhatiin bekas buah-buahan makanan. Beberapa ada yang berubah jadi pohon-pohon kecil. Hingga akhirnya mereka nemu cara ajaib membuat makanan dari dalam tanah. Karena udah gak mesti berburu, kamu sih jadi punya waktu untuk melihat langit biru. Kok mami aku bisa masak sih, tapi aku gak bisa masak.
Kenapa nggak bisa masak tapi mami aku bisa masak? Gimana batang pohon tumbuh dari tanah? Kenapa siang berganti malam? Manusia pun nyatet kejadian-kejadian, nyatain mitos-mitos dan juga bersamaan bertanya-tanya tentang alam semesta. Oke. Buat bikin semua alam cepat tumbuh dari lokasi-lokasi yang strategis. Lewat pertemuan ini, manusia mulai menetap. Masyarakat. Bisa kalau belajar iya sih. Tapi kan enggak ada waktu. Ilmu yang tadinya cuma disebarin dari mulut ke mulut, sekarang bisa dibaca dari generasi ke generasi. Dan bukan cuma itu, manusia juga mulai menemukan satu konsep yang sampai sekarang. I love nasi goreng. Wow. Bermula dari menukar barang, menentukan alat tukar, sampai bikin alat tukar yang sewilayah, yaitu koin. Emangnya koin bisa masak? Pun kian menyebar. Umat manusia jadi terbiasa hidup ke tetangga. Perlahan, peraturan-peraturan mulai tercipta. Penguasa silih berganti naik tahta. Dan masyarakat semakin terkata. Apa iya kan bisa masak? Gambar garis-garis peta. Sebenarnya live kali ini aku cuma pengen makan aja sih. Selain itu, masyarakat antar berada. Aku tidak akan berulah. Jadi kalian bisa menonton live ini dengan santai. Kayak gara-gara kemarin aku tuh main sama bocil banyak banget. Kayak energiku tuh habis gitu. Sayangnya, manusia tetap gak lupa untuk saling serang. Kerajaan demi kerajaan runtuh karena perang. Banyak pemikir dan ilmu yang terpaksa mengungsi membawa tumpukan ilmu peradaban kuno ke Eropa. Tadi, mengawali aku tuh hari ini seharian ngantuk terus tau. Tadi pada aku udah bangun sekitar jam 4 atau setengah 5 sore gitu kan. Itu tuh tidur dari semalam tuh. Habis itu bangun, mandi, makan. Tadi makanan pertama aku tahun ini adalah bakmi babi. Aku makan mie ayam mie babi. Habis itu aku nyemil-nyemil. Habis itu aku nonton YouTube. Tadi aku nonton orang unboxing mainan gitu guys, seru banget. Habis itu aku tiduran pas nonton YouTube. Terus tiba-tiba dibangunin mami gara-gara kamarnya mau disemprotin anti nyamuk. Jadi aku harus keluar kamar dulu. Habis itu aku kebangun. Habis itu aku nyemil lagi makan roti. Habis makan roti, aku nyemil lagi minum soda. Habis itu nyemil lagi makan biskuit. Habis itu tiba-tiba pas udah mau jam berapa ya tadi? Jam 10-an sebelum jam 10 deh kayaknya. Aku disuruh tidurin Owen. Cek tidurin Owen, adik kamu aja ke kamar tuh gitu. Terus aku bilang, tapi kayaknya ay lapar deh Mi. Akhirnya mami bikin aku nasi goreng. Sekarang aku gimana makan nasi gorengnya? Lapar mulu ya. Sampai nyebar di akhirnya. Sayangnya, sebagian dari kita justru malah jadi rakus dan nyebar kesengsaraan. Apa aku lagi masa pertumbuhan lagi? Enggak dong, aku udah gak bisa bertumbuh gak sih? Sayangnya, penderitaan tidak berhenti di situ. Dua kali umat manusia berperang dari segala penjuru. Dan lagi coba pakai batu, pedang atau besi. Sampai akhirnya seorang genius menulis lembar surat yang mengawali sebuah proyek untuk bikin senjata paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Tapi kalau liburan kan emang kita harus makan banyak ya nggak guys, sebelum nanti kegiatan lagi. Kalian mulai kegiatan lagi tanggal berapa guys? Apa ini? Apa itu? Kok kayak serem gitu? Nonton apa ya guys? Nonton JKT apa? JKT48. Nih. Maaf ya kok aku kayak gini, soalnya aku gak kelihatan. Mau nonton JKT yang mana nih? Ada banyak nih JKT48. Nonton JKT TV yuk, kita lihat keanehan member JKT48 TV. TV. Ini dia. Cekidot, banyak spot foto unik di Magic Art 3D Museum. Siapa ini membernya? Coba kita lihat. Aku
aku tuh jarang tau nontonin JKT TV sejujurnya, cuma yang ada akunya aja. Yang boleh senarsis itu. Coba siapa nih membernya guys yang pergi guys, nggak kelihatan. Cekidot. Kak Ola, Lulu, Flora, Freya ya itu. Ah ganti dia deh Freya. Kapan berangkatnya deh ini? Ih, kau pikir kau lucu itu Freana kuncir dua begitu? Lihat itu si Nurdana itu. Kapan mereka berangkat ini? Kau pikir kau lucu begitu Freana? Kapan ini mereka berangkat? Aku nggak tahu ya. Kok aku nggak pernah sih ikut yang seru-seru kayak gitu. Ayo dong, Kak JOT, next time Fioni JKT TV mau pergi juga, keluar kandang, jangan di studio terus. Aku mau ikut juga yang keluar-keluar gini, seru banget nih. Apa tuh dia? Apa itu, teman-teman? Ada yang ngomong Cepi, besok aku udah sekolah. Kasiannya kamu nak, semangat ya sekolahnya. Kok cepet banget sih maksudnya? Apa gurunya nggak tahun baruan? Mau ngapain nih mereka? Kalian udah nonton belum yang ini? Jangan lupa nonton ya. Harga tiketnya berapa kak? 60 ribu. Apa iya Lulu? Ih mau banget pergi ke sana. Lulu, apanya 13 tahun? Kamu tahun ini 22 tahun Lulu. Sama kayak aku. Kita harus menghadapi realita ini. Kayaknya mbaknya mikir ini bocah dari mana sih. Mbaknya capek deh kayaknya teman-teman. Kayak mbaknya capek gak sih ngeladenin mereka. Ayo guys kita ikutin mereka ya. Wih seru banget. Masuk mana tuh? Apa tuh kamu ngapain begitu? Oh jadi itu tempat foto. Dia ceritanya foto-foto itu mereka. Seru banget. Si Freya-Freya itu pasti dia foto-foto juga disimpan doang kagak diposting buat apa? Ya nggak guys. Lucu deh. Lucu, cantik banget. Ini pasti aneh nih. Ini pasti aneh nih, aku udah bisa tebak. Wih, kaki siapa gede banget tuh. Ini kita reaction aja ya, reaction. Kedengeran gak sih mereka ngomong apa guys? Cakep amat sih Flora. Emang boleh. Lulu mau ngapain kamu itu Lulu? Kenapa berempat lah ya?
bilang kayak begitu. Kenapa berempat tuh? Eh. Ya. Guys, gimana nih guys? Dicengin kau lah ini guys. Jalannya cuci asli. Asma membuat JKT kocak deh. Ini dekat Benny. Ada kupu-kupu guys. Itu yang bikin nasgor siapa? Mami aku. Mami aku yang bikin. Kita ganti ya. Makasih ya teman-teman udah nemenin aku makan. Kita ganti video yang lain. Ini siapa nih? Panik sampai salto. Membernya siapa nih? Di Freya lagi ganti. Freya. Si Freyana ini mulu, jaket TV mulu. Ini ada Freya nggak nih? Aku nggak kelihatan lagi. Aku nggak kelihatan nih masalahnya. Mangga, jajanan Thailand. Siapa membernya? Nah, ini dia nggak ada Freya. Nyobain apa nih guys? Kok aku gak pernah ikut di TV yang seru-seru ya? Berantem. Kok ribut? Strawberry peach yogurt katanya. Kita lihat reaksi mereka. BTS 27. Cie sama. Ini kita lagi makannya selesai guys. Cie gak salam lagi dong. Enggak ah. Udah kemarin eksklusif kemarin aja. Makan sayur. Iya, tapi enggak ada sayur. Panas banget di sini. Iya, kan dia yang blueberry kan? Iya. Itu persis yang biasa buat. Di sana hujan enggak? Sedikit lagi aku selesai makan. Surprisingly ini adalah porsi yang pas. Okay.
Coba kita cari yang lain. Cari yang performance deh. Kita cari yang performance ya. JKT48. The Journey. Oh, ini dance practice video Sayokuro aja. Widih, lihat nih guys. Itu aku guys. Percaya gak kita syuting ini cuma 2 kali take. Yang pertama buat ngetes kamera, terus yang kedua ini. Kita sampai shock tau, karena kita kan expect-nya tuh bakal kayak berulang-ulang kali gitu kan. Karena kita benar-benar dibikin jadwal khusus buat bikin dance practice ini. Terus tiba-tiba pas kita udah selesai take kedua, kita udah siap-siap buat yang ketiga, tapi ternyata kata kakaknya udah aman kok yang ini gitu. Terus kita kayak, hah? Kamu yang pakai topi kan? Iya. Terus di video sebelumnya topi aku tuh hampir terbang gitu karena kepukul tanganku sendiri. Seru ya punya ruangan dance. Terus lucu banget, banyak yang sama gitu celananya. Ini sama kayak ini sama kayak ini, ini sama kayak ini. Itu aku. Pengen punya dance practice yang banyak ya rasanya. Aku sama Kak Kipi. Proud of you, Cipio. Terima kasih. Review dance kak? Enggak sih, cuma lebih nonton aja. Dikit lagi abis guys makannya. Panas. Aku akan cepat-cepat habisin supaya aku bisa pindah ke kamar. Aku gak bisa live di kamar soalnya Owen lagi tidur guys, jadi lampunya mati. Aku akan makan dengan super cepat. Makanya seperti lomba makan. Ayo kita taruh ke dapur. Sorry guys.
Temen aku ambil minum lagi. Air dingin. Karena air dingin yang paling enak sedunia. Eh, salah nyalain lampu. Eh, bentar guys. Wah. Oke, karena aku udah selesai makan, mari kita selesai. Cuma buat temen aku makan. Thank you guys, kita baca top gifters ya. Terima kasih Kak Lutfi, terima kasih Kak Dev, terima kasih Kak Kim Kim, terima kasih Kak Nanti, terima kasih Kak Edwin, terima kasih Kak Epsa, terima kasih Kak Malvin Evano, terima kasih Kak Johan, terima kasih Kak Skyonly, terima kasih Kak Wenwen. Oke, kalau gitu kita selamat istirahat ya guys. Terima kasih sudah menemani aku makan. See you tomorrow. Bye-bye.